Khoirul Huda adalah satu dari segelintir nama pesepak bola yang memiliki loyalitas tinggi terhadap klub yang dibelanya. Pertama kali bergabung dengan Persela pada 1999, hingga kini hanya satu klub yang dibelanya, yakni Persela Lamongan. Pria asli Lamongan ini menjadi pemain paling dihormati dan menyandang ban kapten Persela. Penampilan pemain kelahiran 38 tahun silam itu sempat membuatnya dipanggil untuk membela tim nasional Indonesia pada kualifikasi Piala Asia 2015. Selain sebagai pemain sepak bola, ternyata pemain yang mengidolakan Gianluigi Buffon ini adalah pegawai negeri sipil di pemerintah Kabupaten Lamongan. Ia bekerja sebagai PNS sejak 2002. Yogi Prayoga, CNN Indonesia.